Halo guys, kali ini saya mau buat vlog dulu. Nah ini saya pulang kerja. Nah sepulang kerja itu masih ada kira-kira waktu beberapa menit lagi. Terus saya mau tanam menanam. Jadi kegiatan saya yang saya lakukan biasanya setiap pulang sekolah itu ya melihat tanaman saya yang saya buat di depan kosan sih ya, karena saya kos jadi lahannya nggak ada. Nah kita lihat ya. Jadi kita tambahin tanahnya ya supaya dia ya guys. Mawar kita letakin di sini. Nah, kemudian ini sebenarnya bayam udah mau panas. Jahe. Aku minjemin kamu tapi aku mau pegang, gimana sih? Mau nanam lagi buat kita banyak ya? Ah, nggak jadi, aku nanam satu aja. Nggak nunggu, nggak tahu kenapa. Sayang, maksudnya kalau dibuang, siapa tahu. Ditanam di itu kalau misalnya di situ ya lengkuasnya atau di ujung sana kan? Aku bertanya ini kenapa bisa kuning? Kurang kuning? Kan Miss nggak siram-siram, Miss. Bukan karena nggak siram. Aku siram. Oh, mawar mah aku jaga banget. Sampai kucing gitu lempar. Aduh, masuk video nggak itu? Lagi ngevideoin. Ya, miripnya aku buat. Oke. Kita akan nanam di sini. Dari sini ya. Bau ya? Ya kalau di kami namanya hasirangga. Nanti kalau udah gede bunganya bagus kita buat jadi hiasan. Suka banget sih warnanya. Wah, lahan hanya satu tingkat ya? Nah cabenya ini udah bisa dipindah belum ya? Gue aja dulu beberapa kali. Oke, ini juga bayam, nanti kita fokuskan ke lidah buaya aja, nanti bayamnya kita panen ya. Ini yang di bawah sih udah agak gede ya bayamnya ya. Ya udah bisa lah, nanti berapa hari lagi kita panen. Oke, terus ini guys, saya bingung nanam ini ya. Bagaimana ini? Berikan saya solusi. Bolehkah ditanam di dalam? Satu poly bag aja, satu poly bag. Cuman isinya penuh aja biar tinggi.
Padahal itu Miss bisa loh jadi hiasan di rumah. Tapi itu ternyata ya. Hiasan di rumah Miss. Iya. Kita letakkan tanah. Super. Nanti kita tinggal panen aja. Aku sih karena udah nanam tak Miss. Tapi biji lengkuas ya, yang belum jadi seperti ini. Jadi kita penuhin tanahnya, kata ibu itu tadi kita harus nanam. Ya dalam banget dan sering-sering disiram supaya nanti hasilnya juga bagus gitu. Aduh, ini luar biasa sih guys. Iya makanya tadi aku bilang kalau ditaruh di untuk hiasan rumah bagus. Senang deh melihat ini guys. Tapi miring ya. Nah terus ini taruh di mana? Di sampingnya aja, samping sebelah sana. Sini ya. Pupuk. Oke. Nah, jadi ini tanah nanti untuk mindahin cabai ini ya. Kita simpan dulu. Ini mau enggak? Aku mau, enggak mau sayang gitu. Ini nanti botbeknya. Ini kita panen bayamnya. Terus kita ganti sama cabai. Sekarang kita saya akan siram. Kok kayak jijik ya? Kok kayak jijik ya? Aku. Panas. Kita juga perlu siram guys supaya bagus. Tanaman campur-campur. Oke. Demikian vlog saya guys. Ini ada tempat sampah.